dinas pariwisata bergandeng setidaknya dari dunia akademisi atau perguruan tinggi, kita membuat sebuah buku sejarah dari agar menjadi lurus sejarah itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai dukungan kalian kepada channel Khairul Kuzum. Salam dari Bandar Melayu Kepulauan Riau. Subscribe ya. Oke, yo. Selamat menonton. Di sini kebetulan Bapak sebagai guru pariwisata untuk di Kalimun. Saya berharap nanti mudah-mudahan bisa turun ke Kecamatan Durai, karena di Durai itu ada 3 pantai, Pantai Pasir Panjang, Pantai Bukit Hijau, Pantai Teluk Abu. Kemudian ada beberapa wisata sejarah, salah satunya di sana juga ada Goa di Pulau Akar, dan juga ada Bahan. Kalau di Serinjing itu ada bekas galian timah, dinanti juga sama seperti di Gurun Pasir. Kalau di Desa Busuk itu mirip sekali, dan bahkan ada juga pemuda di sana yang sudah membentuk ada tempat-tempat santainya. Selanjutnya ada di Pulau Prasi itu ada wisata kawah, itu setinggi berbentuk kawah, di bawahnya ada jorong. Kemudian ada lagi Batu Guji, dan ada juga Batu Lepe. Kalau di Desa Semembang itu ada di Bukit Hijau ada Batu Bernyanyi, ada batu apa kemarin di sana, ada beberapa. Dan di sini sebagai salah satu wisata sejarah yang mestinya saya harap juga dari dinas pariwisata, mudah-mudahan ke depan ada program merevitalisasi daripada nilai-nilai sejarah yang ada itu. Karena sebagai semalam kita kunjungan di lapangan, salah satu bentuk masih ada beberapa kesimpang siuran dalam cerita. Karena berdasarkan konon atau mitos, dan kita harap ke depan dinas pariwisata berganteng setidaknya dari dunia akademisi atau perguruan tinggi, kita membuat sebuah buku sejarah daripada wisata ini. Karena itu salah satu pedoman daripada pemandu wisata itu tadi. Karena kita mengalami 3 fase. Sekarang fase sainten yang berbasis konten, di mana kemapanan itu sudah dikalahkan oleh berbasis konten. Yang di mana kalau dulu fase milenial dan sebelumnya fase kolonial, karena sejarah itu berada pada orang-orang dulu. Nah, orang-orang dulu itu ketika sewaktu ya sudah tidak ada, sehingga sejarah itu bisa saja lupa dan berubah ketika sumber baru akan berubah. Nah, mumpung di saat ini masih baru, kenapa kita tidak kembali, mumpung sumber-sumber itu masih ada, kita wawancara atau kita riset ke dalam sebuah buku menjadi ini wisata bongkar, ini sejarahnya. Dan buku itu bisa dijual atau dipublish ke web, bekerja sama di Disbar, kita publish, jadi orang bisa membaca dari situ, oh ini sejarahnya, agar menjadi lurus sejarah itu. Ini, terima kasih Pak. Memang ada rencana kami untuk ke Durai, salah satunya gitu ya. Cuma jadi pertanyaannya belum sejauh sampai sekarang, itu Durai itu berangkat dari sini bisa kembali nggak satu hari? Bisa, dan bisa. Satu hari dan kembalinya besok pagi. Jauh. Oke. Nah, itu kalau bisa satu hari itu mungkin langsung saya ambil. Mungkin minggu depan udah bisa di sana gitu. Tapi mesti nginap di sana ya. Ya, menginapkan. Kemudian dia terpisah, kalau Mira itu dua desa, yang satu di kecamatan, dua desa lagi nyebrang, Desa Sangla dan Desa Semembang. Kemudian dari Desa Semembang terbelah lagi. Ada pulau saja. Ada Pulau Akar yang tempat ada goa besar itu belum bisa dimasuki. Kemudian kalau Pulau Perasi itu nyeberang lagi ke arah Desa Sangla dan menghadap Moro. Ya, baik, sebelumnya terima kasih pertanyaannya Pak Dunia. Saya sangat apresiasi sekali dari Desa Semumpang ini ada yang hadir, Pak. Jujur, selama saya bekerja di Kalimun kurang lebih 7 bulan ini, karena saya baru bekerja di sini dari April ya, Pak. Saya langsung dimasukin ke bidang destinasi pariwisata. Jadi, setahu saya, buku sejarah Kalimun itu ada, cuma terbitan tahun 2001. Dan buku itu masih ada beberapa di ruangan kita dan di beberapa ruangan bidang lainnya. Dan kita tidak bisa mengeluarkan lagi karena takutnya sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, Pak.
karena dari 2001 sampai 2019 artinya ada 18 tahun buku itu tidak diperbaharui. Pelatihan lalu tentang homestay juga, itu juga ada peserta yang menanyakan tentang sejarah Karimun, bukunya. Jadi ini sudah kami sampaikan ke bidang cagar budaya dan perciuman, Pak. Karena kita di sini pembelajaran ini adalah bidang destinasi, jadi hakikatnya kami tidak bisa menjawab nih, Pak, ya, kapan adanya pengadaan dan penggandaan buku tersebut. Cuma saat ini sudah kami sampaikan ketika pelatihan kedua kemarin ke bidang cagar budaya dan perciuman, insya Allah akan follow up salah itu. Lalu dari 12 kecamatan yang ada di Karimun, selama 7 bulan memang yang satu kecamatan yang sedang saya kunjungi itu Durai. Jadi yang lain alhamdulillah sudah, Durai ini insya Allah Pak, nanti kalau ada waktu kita akan ke sana ya. Karena tugas saya di sini itu masih sekadar menganalisa dan juga masih belum banyak mengerti tentang karakteristik orang Melayu seperti apa. Jadi masa-masa ini adalah masa-masa belajar untuk mengetahui semua kondisi geografis di Karimun. Seperti itu.